Kalau dilihat-lihat warna rambut lo sama warna rambut gue sama deh, yuk. Masa sih? Di? Ya lu kali ngikutin gue. Lu ngikutin kan gue. Enggak, kan ikut duluan. Ya iya, emang kenapa sih kalau gue ngikutin lu emang gak boleh? Ya gak apa-apa. Gak boleh kalau gue. Ya gak apa-apa. Iya, asik. Itu kita joget ala Igun ya? Enggak, udah capek. Ya? Enggak ada. Joget ala Igun ya? Mengawali Brownies, Igun mau salam-salam buat yang Titi Puspa yang hari ini lagi nonton Brownies. Yes. Halo. Eyang saat ini lagi benar-benar isolasi mandiri. Iya. Oh, isolasi mandiri. Iya, jadi Eyang di apartemen terus. Nggak mau kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana karena kan sutra umur ya, Say. Iya. Jadi Eyang menyelamatkan diri di rumah dan tidak kemana-mana dan hiburannya nonton Brownies aja. Wah, Eyang Titi. Terima kasih Eyang, dan yang pasti untuk hari ini judulnya adalah Family is Everything. Perasaan kemarin di studio nih, di TV is my everything, ini is everything. Ah, lu kayaknya lu sama orang atas gak tegoran nih kayaknya nih. Lu kayaknya lagi ada masalah kali ya? Iya, biasa, kreatif mama PE kan agak slash. Biasa. Kenapa sih kemarin gue lagi pakai baju biasa aja, studionya dingin. Gue lagi pakai jaket. Kenapa sih kemarin? Puasa-puasa masih bindeng aja, Bang. Yo, terima apa adanya. Yo, kalau puasa itu setan yang dikerangkeng. Kalau sengau mah kemana-mana tetep. Oke. Ini bintang tamu yang pertama ini adalah... keluarga lagi ya. Apa? Asik ya, Bang. Assalamualaikum. Gue balik ya. Iya, mau kemana? Temanya keluarga, gue males. Enggak dong. Aktor tampan yang memiliki 4 orang anak. Waduh. Wow, kita panggil langsung, ini dia Rama Michael. Coba kita lihat ya, apa artikelnya sama Rama Michael. Ini dia. Sibuk syuting, Rama Michael sering ditegur anak. Ditegur gimana, Rama, maksudnya? Sering ditegur. Rama boleh tengahan? Iya, sini. Yes, oke. Okay. Yeah. Apa, ditegur gimana sama anak? Sering syuting, jadi nggak dari rumah terus. Nggak ada waktu di rumah. Udah bisa protes ya? Anak-anak kalau negornya gimana sih? Udah, papa mau kemana? Mau syuting? Udah nggak usah syuting, di rumah aja. Terus selama ada corona gini anak komplain nggak apa-apa, kok di rumah aja sih nggak syuting gitu? Nah kalau sekarang kerjaannya mau ngajak main terus. Karena ada di rumah terus ya. Pengen deh main sama papa. Sama bokap lo? Iya. Oh. Bokap gue lagi lucu-lucunya lo sekarang. Iya. Salam ya sama papa ya. Kemarin bokap gue promoin minuman gue lucu deh. Sampai take berapa kali sampai berantem ujungnya sama gue. Kocak. Oke, nah biasanya anak-anak itu ribut gara-gara waktunya papa terlalu sibuk. Nah sekarang kan semenjak udah ada di rumah aja, apa sih yang mereka rasain? Yang pertama, sekolah kan nggak ada nih. Sekarang kan sekolah juga libur ya. Belajar dari rumah ya. Tetap ada tapi di rumah. Jadi yang sibuk akhirnya bukan anak-anaknya tapi papa mamanya juga sibuk. Ya udah, ya yang namanya anak-anak kita nggak bisa larang, mereka tetap yang pengen main, pengen segala macam. Akhirnya ngajakin aja main terus. Kalau nggak betah di rumah, akhirnya main di depan rumah. Paling jauh sih di situ, depan rumah aja sih. Emang gitu ya kalau kita punya anak ya, pasti anak gitu kan, kita selalu nemenin. Kita harus bisa mengerti anak gitu. Kalau kita jadi kalau anak kerjaan PR kita selalu ada gitu. Senang punya biasa, anak. Ya, kalau anak gue mah mandiri, les, ada gurunya dari sekolah. Ya lebih beda, kalau lu mah anak beruang kan emang ada gurunya sendiri. Ya beda dong. Ini padahal sebenarnya kalau mereka adegan manja-manja sama bapaknya ini lucu nih kalau nggak social distancing ya. Tapi ini nggak bisa sih. Ya udahlah, tapi reka adegan juga ya. Ya udah oke lah. Yuk, kita reka adegan ya. Pengen banget ya. Ya anaknya ada ini cuma 3, yang satu ceritanya lagi itu ya pergi sama mamanya ya. Jadi anaknya baby, 3. Masih baby. Ya. Oh yang kecil baby ya? 6 bulan. Oh iya 6 bulan ya, berarti benar bertiga yang gede-gede ya? 3 yang gede. 3, 2, cowok cewek? 3-3 cewek. Oh 3-3 cewek, aman. Pas, bisa gitu ya? Yuk. Bisa pas. Oke, bisa pas. Tapi anaknya ada yang rambutnya mundur nggak? Mundur? Rambutnya mundur? Maksudnya botita? Nggak ada. Lu nggak bisa main. Kayak gini ya nggak kelihatan. Nggak bisa main ini, soalnya lu nggak bisa jadi anaknya. Bisa. Anaknya semua rambutnya tebel ya, kayak papanya ya. Tebel. Anaknya ada yang lebar nggak? Nggak ada. Gua nggak main. Udah makanya kita jangan ke situ. Oke. Kamera roll, action. Papa. Ya ampun. Papa. Iya, si kentang ya. Papa, Dede Ompo. Mana? Papa kan udah bilang sama kamu ya. Kalau misalnya ngobrol kemana? Omelin, Pak. Ke kamar man? Di... Makan. Kamar man? Mana? Mandi. Oh iya, aku kamar mandi. Dia maunya dianterin sama Papa kali, Pak, ke kamar mandi. Yaudah, yuk. Dede nggak bisa kemarin ke kamar mandi, Dede kepleset. Ih, Papa, ini padahal kalau gue minta gendong ini lucu tau sebenarnya kalau itu. Gak bisa. Tapi gendongnya juga jauh. Tapi di antara semua anak yang paling manja, anak yang keberapa? Nomor 2. Oh, aku pas. Ini nomor 1, 2, 3. Ya kan? Papa. Apaan sih, Oma? Papa. Oma tau gak sih lagi zaman-zaman masa puber tau? Iya, Andoni. Social distancing kan tetap jaga. Makanya kan tetap gak bisa ngapa-ngapain. Papa. Nah ini nih, muka-muka kayak gini nih, yang gak bisa ditolak nih kalau misalnya minta sesuatu. Mas Gam, Oma. Apa? Mas Gam. Ya, namanya lagi kayak gini-gini mah oke aja lah yuk. Ya buat hiburan-hiburan mata mah nggak apa-apa ya, Maya. Hiburan mata udahlah. Sekarang yuk ngelihat lampu aja seneng yuk. Udah beda ngelihat jalanan aja sambil jalan tuh gue udah nggak ngapa-ngapain, gue lihat jalanan terus. Iya emang. Ya kan? Udah ya, kita keluar rumah aja juga udah seneng. Gue seneng banget gue ya. Oke, Papa boleh. Papa siapa? Merama ya. Silakan duduk. Oke. Kan masih karakter anak ayam. Karakter anak-anak. Lu manggilnya apa? Papa. Kalau gue beda. Apaan? Abang. Oh abang. Boleh, Papa, Abang. Abang Mandor. Abang Dede. Papa. Dede mau digendong boleh nggak? Tapi kan Dede udah gede. Emang anaknya ada yang suka dangdut? Nggak ada, berarti nggak ada. Oke, aku ada foto dulu. Aku ada foto. Coba kita lihat foto-fotonya. So sweet. Ini siapa namanya, Ram? Itu anak pertama, Nayra. Nayra. Ini? Ini yang terakhir, Harvey. Ini lu ya? Iya, ini gua mukanya loh. Iya. Mereka ada gandong kau mah gini. Gak bisa, social distancing. Iya kan? Ih, gemes tau. Iya, Pak. Enak, oke. Ini Nayra. Ini? Ini Candice, ini sepupu. Siapa? Candice. Sepupu tapi ini. Oh, sepupu. Ini? Ini Austin juga, sepupu juga. Oh, sepupu juga. Karena kan cewek semua ya. Ini siapa? Papa. Papanya aku. Papa, ya. Iya, papanya aku. Aku. Aduh. Pak. Ya. Kakak Najong nangis tuh. Kakak siapa? Najong. Bukan Nayra, ini Najong. Nayra gitu kayak apa, Najwa enak. Enggak. Biasanya kalau lagi liburan, apa sih yang dilakuin sama anak-anak? Oke, kalau sekarang pasti kalau misalnya pagi-pagi mereka udah pasti main. Karena main sepeda, terus kalau lagi masak suka ada yang ngegerecokin, bantuin kadang-kadang juga. Halo? Iya? Kenapa sih, A? Siapa? Kunci mobil kamu taruh mana nih ya? Oh ya udah, oke. Sorry. Serumah. Gue kira nelfon siapa ya? Jatuhnya serem dong. Itu. Kenapa sih, Wak? Jadi kalau jalan-jalan kesana sini gitu aja gitu ya? Yes. Paling sering kemana kalau jalan-jalan biasanya? Paling radius 100 meter dari rumah sih untuk sekarang. Oh, kalau sekarang. Karena sebenarnya yang diinginkan anak-anak tuh sebenarnya bukan tempat yang mewah atau apapun. Iya. Hanya butuh space mereka. Iya, punya space-nya dan terus lu punya waktu untuk dia. Bener. Dan mau mendengarkan dia. Betul. Gitu kayak Thalia itu sekarang lagi suka dokter-dokteran. Pasien. Jadi kita suruh jadi pasien, tidur, ntar disuntik sama dia. Terus sama dia disuruh nangis, kita ayah nangis, ntar dia ngomong sendiri, jangan nangis, ini gak sakit. Emang seru ya kalau punya anak. Iya, karena punya anak, jadinya bisa cerita. Gue dari kecil juga suka main dokter-dokteran sama masak-masakan. Siapa? Aku. Lo? Iya. Oh, udah kelihatan berarti gedenya begini. Gedenya sukses. Gedenya sukses, denger gak? Pintar dibenerin. Iya kan, gedenya sukses. Tapi aku penasaran, kamu dulu waktu kecil senangnya main apaan sih? Main boneka. Main boneka. Serius, ini nanya beneran. Aku. Aku waktu kecil. Kamu pernah nggak ngerasain main mobil-mobilan bener, pernah nggak? Hah? Main mobil-mobilan bener, pernah nggak? Enggak. Ih, gue mah pernah main Tamiya zaman dulu. Pernah. Iya, main Tamiya juga. Main Tamiya kelereng gitu, set. Ya gue mau main kelereng tapi gue mah dari kecil nggak bisa jongkok, Oma. gue main zaman dulu yuk. Beneran? Iya, jadi kayak sekarang ini semenjak ada di rumah, jadi kayak ngulang-ngulang mainan lama lagi, main karet. Iya benar. Congklak. Congklak. Main layangan. Iya benar. Main layangan. Main layangan. Bisa dia gini-gini suka bobo. Ya kan ini kan anak-anak gua kan bapaknya tomboy, jadinya kan jadi bisa segala hal. Gua nggak pernah main layangan. Apa? Gua nggak pernah main layangan. Ya lu nggak bisa. Gua dulu suka ngeliat yang kalau abang-abang yang dorong gitu, gua suka beli agar sama mainan kertas yang ada bajunya, ntar bajunya dimecing-mecingin. Ya Allah. Yang kertas yuk, yang ditempel-tempelin. Kok lu begitu sih? Pakai agarnya warnanya pink butek, biru butek. Kok lu mainnya gituan sih? Aku nggak nyangka. Gue gitu. Gue gitu, Oma. Iya, Barbie-Barbian kan yang ada bajunya di kertas. Iya, dipotek, yang dipotek-potek gitu kan. Gambar gitu. Oh, udah kelihatan berarti gedenya gini. Kelihatan. Iya. Desainer. Gedenya desainer. Sukses. Oke. Ya. Rama, next. Berarti kita mau reka adegan saat Rama ngajak. Kecil gua salah ya, gua ulang aja ya. Enggak dong, benar dong. Ada yang bilang salah nggak? Enggak. Kan gua bilang, mau pantesan. Kalau gitu. Salah gua mau ulang. Bagaimana lo bisa ngulang sih? Ya udah salah. Hah, enggak. Karena kalau mau ngulang mau gimana? Kalau mau ngulang? Gua benerin. Benerinnya? Main mobil. Terus? Main tembak-tembakan. Terus? Tapi gue dulu pada kecil suka main tembak-tembakan. Pas giliran gue ditembak, gue malu-malu gitu. Tapi yang paling sulit tembak-tembak, iya pasti. Ntar dulu, ditembak biasanya langsung sakit. Social distancing lu, harus ke gue aja lu. Lu tau gak tadi? Tadi gue sebelum berangkat brownies, emak gue ngomong gini ya. Gimana? Itu kalau lihat-lihat si Igun tuh lucu banget ya, udah gendut lucu banget tau, kata ibu gue gitu. Ya makanya kayak kalau di rumah nih, kalau di rumah nih yuk perluin kayak gini-gini buat hiburan tau yuk. Iya emang, lu gak mau tinggal di rumah. Tapi gue gak mau tinggal di rumah lu, ntar gue berantem sama bapak lu. Ntar gue gak mau. Apaan sih? Aku ada artikel. Coba kita lihat artikelnya. Ini dia. Istri cemburuan. Rama Michael wajib lapor setiap hari adegan syutingnya. Gak ada hari, jangan dilebay-lebayin. Setiap adegan syutingnya. Gitu? Pernah Pak. Masa satu momen itu pernah. Biasanya ini, berarti kamu ini pernikahan yang tahun berapa? Oke, sekarang tahun ke-8. Oh iya, itu pasti tahun pertama sampai ke-5 tuh ya. Awal-awal gitu, kalau nikah tuh ada fasenya ya? Kalau lu yuk perkawinan gak bisa, udah sampai 20 hari doang. Gak ada, dia kontraknya gak ada per tahun, gua kontraknya per hari, puas. Gak ada gua per tahun. Lagian nada pada naik, udah pada puasa, iya. Mana corona, nada naik aja. Enggak, lagian nikah 20 hari, kosan aja sebulan yuk. Masa nikah 20 hari? Jadi ibaratnya kalau 8 tahun itu ada fasenya ya. Jadi 1 tahun sampai 5 tahun tuh laporan terus gitu? Enggak semuanya itu. Jadi yang lu laporan tuh apa biasanya? Ada pada saat... Pegang tangan? Lebih dari itulah. Gitu. Kalau misalnya lebih udah kayak kontak fisik. Peluk gitu. Oh iya emang harus gitu. Jadi kalau lu misalnya lu ada suami, yang lu mau gimana? Kalau suami lu misalnya artis juga. Oh harus laporan sama gue 24 jam laporan. Tangannya gue gembok, gue bunyiin alarm. Tapi yang bingungnya tuh gini gitu. Jadi kalau ngelewat dari misalnya lintas kerjanya nih, ke butik apa ke studio, kalau lewat dari butik langsung gue telepon, pulang lo, pulang. Gitu. Tapi gue ngomong sama Ayu gini, gue ngomong miskin sakalah ya. Sama di penjara suka miskin sakalah loh saya. Segol-segolan gak usah laporan. Gue nanya sama Ayu, yuk seandainya, ini manis aku ngomong sama Ayu. Seandainya lu nikah sama Igun nih, seandainya gue pengen tahu apa yang lu lakukan untuk lu enggak? Gue pertama. Gak cemburuan gak dia? Enggak, gue dulu. Lu gimana? Gue ganti nomor. Kalau gue ganti nomor, Oma. Ayu gini, yuk tapi kan dia harus kerja, nggak apa-apa dia kerja di butik. Iya. Oh iya, tapi ya udah berarti kalau dia izin ke butik tapi dia ngayap kemana-mana, oh nggak bisa. Kan kunci butik gue yang pegang katanya. Jadi kunci butik harus dia yang pegang? Kunci butik gue yang pegang, dompet, ATM, semua. Dik-dik juga kuncinya gue yang nyerahin. Wah, bisa. Wah bener-bener. Terus lu udah gak boleh tuh pakai baju warna-warni, udah gak boleh. Pakai bajunya hitam cowok laki. Udah. Oh, magician. Jadi kemana libat? Ini lebih lama-lama gue datang cuma bisa gini doang nih kalau ketemu orang. Lucu. Lama-lama gue kagak jadi apa-apa, bacain kartu ya saya. Rama, tapi kalau lu sendiri ngelihatnya pada saat lu laporan kayak gitu lu ngerasa risih atau enggak? Risih sih. Maksudnya, tapi akhirnya bisa melewati itu gimana? Lu sih buat apa sih ngelapor-lapor gitu? Karena suka bingung sih, maksudnya kenapa kita harus ngelapor terus gitu? Tapi ternyata ya sometimes istri hanya memang butuh, kalau dibilang apa ya, awareness kalau dia tuh sebenarnya jadi something yang spesial dalam hidup kita. Iya, jadi kalau aku bilang gini, karena istri itu tuh di rumah, atau mungkin dia nggak sama kita kan, jadi dia tuh cuman kepengen, lu tuh ngapain sih? Iya. Yes. Jangan sampai gue yang lihat ya sebelum lu yang laporan. Nah, itu kadang kayak gitu dong. Aku ngerti perasaan istri. Lapor aja, ngomong dulu. Gitu. Tapi kalau lu orangnya cemburuan nggak? Gue enggak. Oh. Makanya Wenda tuh suka bingung gini. Wenda tuh selalu gini. Ini nih gue belum pernah cerita nih ya. Kenapa sih kamu nggak pernah cemburuan? Ya ngapain gue cemburu? Mau lu mantan. Dia sadar kali lakinya jelek, jadi nggak ada yang mau. Bukan selamat masalah. Puasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Iya Oma, tinggal ngomong gitu doang. Iya udah gue gitu aja udah. Boleh minum es teh manis nggak sih Oma? Nggak boleh dong. Kan yang penting gue udah memaafkan. Iya. Sorry Oma. Terus? Jadi kalau istri gue gini Ram ya, istri gue tuh selalu ngomong gini. Kok kamu nggak pernah cemburu sih? Ngapain gue cemburu? Mau siapapun masa lalu, intinya malu udah jadi bini gue. Aduh sweet. Gitu. Tapi kalau lu pernah nggak cemburu sekali aja? Gue pernah nggak lu kalau cemburu? Pernah. Nggak percaya lu yuk, gue tuh nggak pernah yang namanya cemburuin dia atau nggak pernah, karena menurut gue gini, terserah mau siapapun yang lebih ganteng dari gue zaman dulunya, mau siapapun terserah, intinya Sarwendah udah di tangan gue gitu, ngerti nggak? Yes. Gitu kalau gue, malaikat juga tahu Bensu yang jadi juaranya gitu yuk, bener. Jadi gue walaupun ya udah batal gitu. Gitu, jadi apa yang dirasakan Rama itu ibaratnya... Tapi pernah ngerasain juga kan? Pernah, tapi kalau kenapa sih mesti ngedatengin mantan gitu? Kalau Wenda cemburu ya? Iya dia cemburu, makanya kalau punya suami terlalu keren itu begitu. Jadinya istri itu panik. Yuk next, ada pertanyaan selanjutnya nggak? Ngerti nggak? Gitu. Nggak tahu. Jadi makanya kayak gitu, jadi dia kayak gitu. Tapi lama-lama dia tuh yang ya biasa aja. Dan dia baru mengerti gaya bercandaan di TV, oh begini, gini, gitu. Intinya gue cuma gini doang, intinya pulang ke rumah nggak? Pulang. Tahu password handphone nggak? Tahu. Iya itu benar. Tahu punya nomor teleponnya Wenda nggak sih? Gue? Punya. Nah belajar dari Wenda. Kalau dia mah bener pulang ke rumah, kalau lu kan suka nikung kemana-mana. Dia kan kemana-mana kan beli kain yuk. Oh. Nah, gitu kan soalnya sekarang banyak kain, toko-toko pada tutup. Belinya supplier langsung ke rumah, Oma. Iya. Nah, maksudnya langsung ke rumah gimana? Belinya di rumah, karena kan nggak bisa buka toko. Nggak bisa buka toko. Jadi lu nyamperin orang yang jualan. Makanya jangan bikin makanan yuk, jadinya tahu kayak apa. Jadinya gue di bintang tamu ngobrol dulu, terus panjang kalau kita berantem mah. Kita reka adegan seolah-olah istrinya lagi nanya, waktu kamu pulang syuting, terus istri nanya, tadi syuting apa? Syutingnya adegannya apa aja gitu ya. Oke, yuk kita reka adegan ya. Ayo jadi istrinya yuk. Lu lebih posesif daripada gue. Enggak, lo aja. Gua, ya udah. Iya, lu lebih posesif dari gue lah. Ya udah ya. Tuh, Ayu udah mulai terima peran lu apa. Tunggu. Tunggu. Rama nomornya berapa? Enggak usah pakai nomor. Enggak usah pakai nomor. Ya gimana gue nelponnya kalau gue enggak ada nomornya, Oma? Ketemu pulang, enggak ada adegan nomor. Gue siram air nih handphone lu, taruh enggak? Kamera roll. Gue simbolnya bukain pintu ya. Ya, pembantu dulu yang bukain pintu. Oh, bukain pintu dulu ya. Action. Ding-dong. Assalamualaikum. Oh, kuncinya banyak. Kuncinya 3 kan? Oh, kuncinya 3. Takut anaknya diculik. Iya. Dik. Tuan. Oh iya. Tunggu dulu, Bi. Belum dibuka. Oh, tinggalnya di ruko. Iya, rumah smooth kecil. Biar aman. Iya, Tuan, ya? Nyonya pergi. Mana? Nggak ngerti sama siapa. Katanya Tuhan disuruh tidur di kamar belakang tempat aku. Ih, ibu lagi di belakang lagi nyiram pohon. Lu nggak ngeliat dari tadi gue nyiram pohon? Oh iya. Kan ini lakinya pulang malam. Nyiram pohon apaan malam-malam pertanyaan gue. Lu lagi ngapain di situ? Hah? Pohon beringin, lu siramin. Ini laki lu pulang malam, pulang syuting. Ngerti gak? Lu samperin. Ini udah jam 12 ceritanya gitu. Iya. Yaudah, iya cut. Action. Oh iya. Ibu Tuan. Mana? Ibu mana? Di belakang lagi main sama sapi. Ma? Ma? Dari mana kamu? Abis pulang syuting. Pulang syuting? Iya. Syuting sama siapa? Sama Ayu Ting Ting. Ngapain sama Ayu Ting Ting tadi? Kamu udah tahu. Dia mau ngapain? Mama paling gak suka sama Ayu Ting Ting. Gak ngapa-ngapain. Itu cuma adegannya biasa aja kok. Mama kan udah tau sekarang. Besok gak ada apa-apa, syuting-syuting lagi gak ada. Kok gitu sih, Ma? Gak ada. Berdiri, jangan duduk. Bibi. Iya? Suruh Bapak mandi langsung ke kamar saya. Oh. Kok menurut gua adegannya gak lazim ya? Terlalu berlebihan. Iya. Terlalu berlebihan. Masa suruh lakinya mandi terus suruh ke kamar? Iya biar aja dia mandi sendiri. Lu mah terlalu ngatur. Mau lakinya mandi kapan kan juga. Kan di istana, sama di istana kan kamarnya beda. Oh istana kamarnya beda. Lah kalau laki bini mah kamar sama kali. Iya kalau tidur-tidurnya beda. Hah? Kok di rumah, jangan pada ngatur rumah gua. Jangan pada ngatur. Iya, oke. Baik. Jadi Sebenarnya yang ditanyakan sama istri itu bukan posesif yang berlebihan, tapi karena rasa cinta, rasa itu cuman itu doang. Dan yang kesimpulan gue nih ya, perempuan tuh cuman minta dimengerti. Betul. Iya kan? Perempuan tuh cuma minta dimengerti. Benar, kita para pria mengerti itu membutuhkan waktu yang lama. Iya, dan laki-laki juga butuh waktu lama untuk bisa menyesuaikan. Yoi. Kok lu bener? Hah? Apa? Bener Roma. Ya gue nimpalin aja daripada gue diam ntar gue kelihatan oon. Yang namanya juga partner kan bener Oma. Iya. Selain main sinetron FTV, ini juga kamu juga main film. Rama juga main film ya. Yes. Coba kita lihat ini dia. Aku sudah lama mempersiapkan tempat tinggal ini untuk kamu. Jadi kamu gak perlu tinggal lagi sama kakak kamu. Sorry, Fui. Apa nih gak terlalu besar? Hey, baby. You deserve it. You're mine. Jadi apartemen ini juga milik kamu. Baru nyanyi ya? Masih baru itu dia. Ih, kenapa sih social distancing ya, Oma ya? Emang kalau enggak lu jadi keadegan itu bagus. Pas itu karakternya padahal pas. Gue tuh banyak juga manggil banget, banyak orang manggil gue tuh gue unge loh. Iya banyak gue manggil unge gitu masa sih. Lu mah bukan unge kali. Siapa? Conge. Unge. Gue ketawanya gak mau kena mulut. Jadi orang tahu kalau gue ketawa. Rama, berarti sekarang kalau sampai 2020 ini film yang sudah kamu mainkan berapa? Film yang tayang satu, yang nggak jadi tayang tuh ada dua kalau nggak salah. Dua film. Terus. Dan dua-duanya kamu bintang utama? No, belum. Okay. Lebih banyak di sinetron sih. Sinetron yang bintang utama ya. Jadi secara emosional kamu lebih suka sinetron atau film? Working film, living ya sinetron. Apa sih maksudnya working? Kalau working kan ada karyanya. Kalau living tuh kalau sinetron itu kan lebih harian jatuhnya, malah lebih bulanan. Oh iya, gue tahu, udah. Oh gitu. Dibutuhin cuma gitu doang. Jadi berarti memang beda-beda itu ya? Yes, beda-beda. Oke. Tapi ada peran nggak yang selama ini belum pernah dimainin? Ada kepengen mainin jadi peran apa gitu? Yang belum kesampaian? Oke, yang pengen dicoba ya gitu. Mungkin kayak lebih ke karakter apa ya? Psycho, lebih kayak siapa ya? Ya kayak penjahat tapi yang tidak jahat, tapi yang lebih psycho lah kayak gitu. Iya, ya, lebih antagonis lah mungkin. Lebih main watak lah. Ya, lebih main watak gitu ya. Oke. Antagonisnya gitu. Baik. Nah ini sekarang kita akan ceritanya. Aku pengen kamu main orang yang psycho atau antagonis apapun yang kamu mainkan ya. Gimana? Ya, coba kita. Apa perannya? Kamu mau jadi siapa? Jadi siapa nih ya? Di sekolah atau di mana? Di itu aja ya, di jalanan aja. Di jalanan sehari-hari gitu. Orang jahat ceritanya. Apa? Gue capek acting, gak main-main film gue. Nih lu ngomong lagi makanya untuk semua produser. Ayo dong produser yang nonton Brownies. Masa sih produser di Indonesia gak ada yang nonton Brownies? Mustahil banget, Tuhan. Lu bilangin dong lu banting harga. Harga, ngomongin harga. Harga tenang, gue diskon 15%. Kalau sekarang negonya. Iya, ayo dong. Mama bilangin kek, gue pengen megang piala penghargaan tahu. Kok dia sampai segitunya Igun, sih? Ya Igun lagi banting harga semenjak corona ini, siapapun produser yang ngajakin. Nanti kalau syuting gue yang bawa makanan gue cateringnya dah. Merangkap semua. Saking pengen dipakai lihat. Enggak, gue bingung Brownies masa nggak ada produser atau sutradara yang nonton, kayak mustahil deh. Ada. Tapi kepentoknya di harga kali nggak worth it. Nanya dulu. Harganya terlalu mahal. Jangan nyimpulin. Harganya terlalu mahal, actingnya standar. Jadinya orang kan males. Pasangan jadinya. Gitu. Ya, udah. Ini kita nggak bisa. Ini masih reka-reka apa mau iklan dulu? Soalnya suasana udah nggak enak nih. Iklan dulu aja ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies obrolan manis. Begitu.